Inilah sekilas kota Pangururan, yang merupakan ibu kotanya Kabupaten Samosir. Dulunya kota ini sangat jauh tertinggal, dengan ibu kota kabupaten lainnya di Indonesia, khususnya di kawasan Danau Toba. Namun secara berlahan dan melangkah pasti ibu kota kabupaten ini, mulai menunjukkan wajahnya sebagai kota kebanggaan kita. Pemerintah Kabupaten Samosir, melalui lobi-lobinya berhasil menggiring dana pusat, yang dipadu dengan APBD, dalam mempercepat kemajuan wilayah Kabupaten Samosir, khususnya kota Pangururan. Adalah hal yang wajar, sebuah ibu kota itu harus menjadi ikon, atau barometer kemajuan suatu daerah. Karena itu, pemerintah Kabupaten Samosir, secara serius mulai memoles wajah kota ini, dengan menata kota, antara lain, penataan pantai yang kumuh, menata jalan kota, menata pekan, dan yang paling ditunggu pelebaran Tano Ponggol, di samping infrastruktur sosial lainnya. Upaya kerja keras yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Samosir ini, patut kita apresiasi dan kita dorong, untuk mengakselerasi pembangunan pada semua sektor pembangunan. Nah, menarik bukan perkembangan ini untuk kita ikuti. Samosir Negeri Indah Kepingan Surga. Horas.